Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara merawat ayam jalu. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara merawat ayam jalu. Namun sebelum saya melanjutkannya untuk mengulas, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi untuk cara merawat ayam jalu, sebelum saya mulai, saya mengimbau pada rekan-rekan yang mungkin mempunyai ayam jalu untuk sekitar kandang. Jadi untuk sekitar kandang diusahakan jangan ada pasir, jangan ada pasir ataupun tanah-tanah yang lembut. Ini kalau untuk merawat ayam jalu itu tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ini saya jelaskan sebelum saya menerangkan untuk cara merawat jalu. Saya akan menjelaskan tentang kenapa di sekitar kandang ayam jalu tidak boleh ada pasir ataupun tanah-tanah yang lembut untuk kipu. Jadi diharapkan pada rekan-rekan semuanya untuk merawat ayam jalu jangan sampai ayamnya kipu. Kenapa ayam kipu tidak boleh kipu? Nanti untuk ayam kipu itu sudah saya ganti dengan ikat ekor. Jadi kenapa ayam jangan sampai kipu? Seperti begini rekan-rekan, saya jelaskan. Ayam kalau kipu, ini seandainya ayam jalu kipu di pasir, ya kan, kipu di pasir, sayapnya akan menggesek-gesek ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kiri, ke kanan terus, jadi gesek-gesek terus, maka bisa di mungkinkan sayapnya mudah patah. Jadi kalau ayam jalu sayapnya patah itu tidak jadi. Diusahakan untuk ayam merawat ayam jalu itu bulu sayap harus utuh. Jadi bulu sayap baik kanan ataupun kiri harus utuh. Seandainya ayam rekan-rekan semuanya itu kipu, kemudian terkadang itu pasirnya masuk ke dalam bulu, jadi masuk ke dalam bulu ayam, bisa di punggung, bisa di leher, terkadang juga di sayap. Dan kalau pasir tersebut ataupun tanah lembut berada dalam badan ayam, maka ayam akan merasa risih. Kemudian patuknya akan mencari kotoran tersebut, akan mencari pasir-pasir yang berada di bulu ayam, sehingga karena sering mematuk bulu sayap banyak yang patah. Jadi saya harapkan sebelum rekan-rekan merawat ayam jalu, jangan sampai ada di sekitar kandang itu ada pasir. Gunakan tanah yang padat agar sayapnya utuh, karena untuk merawat ayam jalu sayapnya harus utuh. Kemudian saya melanjutkan untuk menjelaskan cara merawat ayam jalu. Untuk yang dilakukan pertama kali hari Senin, ini dimulai dari hari Senin pada waktu rekan-rekan mulai merawat ayam tersebut, bisa dikliter. Jadi bisa dikliter untuk ayam jalu 1 minggu 2 kali. Jadi untuk mengkliter ayam jalu itu 1 minggu 2 kali. Kemudian ayam pada hari Senin dikliter, setelah dikliter selesai cukup kurang lebih 15 menit ataupun 30 menit, kemudian dimandikan. Setelah dimandikan secara merata, kemudian dijemur. Dijemur kurang lebih 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Setelah dijemur, dirasa jemur, kemudian ditaruh di tempat teduh sekitar 15 menit. Kemudian ayam bisa dikasih minum. Dan setelah dikasih minum dirasa cukup, kemudian ayam diumbar bebas. Jadi biarkan ayam diumbar bebas, dengan catatan kalau sedang mengumbar ayam jalu itu sediakan kurungan. Jadi sediakan kurungan kosong, kemudian di atas kurungan dikasih makan. Kita berharap kalau sedang mengumbar bebas terus di atas kurungan ada makanan, ayam jalu terbiasa melompat ke atas kurungan. Jadi ayam jalu kalau sudah lancar melompat ke atas kurungan, maka ayam jalu tersebut bagus. Kemudian setelah diumbar bebas, kemudian dibok.
kemudian di blok itu untuk perawatan hari Senin. Untuk hari Selasa, rawatan hari Selasa juga sama, pagi hari lakukan kliter, setelah kliter dimandikan, kemudian dijemur, istirahatkan sebentar, kemudian diumbar bebas, kemudian diumbar bebas di atas kurungan dikasih makan agar ayam jalu itu latihan melompat di atas kurungan. Kemudian untuk rawatan hari Rabu dan Kamis itu beda, jadi hari Senin dan Selasa itu sama di kliter, sedangkan hari Rabu dan Kamis itu beda. Jadi untuk hari Rabu dan Kamis ayam tidak di kliter. Rawatannya setelah pagi hari rekan-rekan, ayam bisa dimandikan kemudian dijemur, setelah dijemur ayam bisa dimasukkan ke dalam kandang umbaran. Berharap kandang ubarannya adalah tanah padat, jadi tidak pasir. Kalau nanti pasir, ayam bisa kipu, jadi tanahnya padat agar ayam tidak kipu. Kemudian dikasih tangkringan, jadi agar ayam latihan melompat di atas tangkringan. Itu rawatan hari Rabu. Untuk hari Kamis juga rawatannya sama, dimandikan, kemudian dijemur, kemudian dimasukkan ke dalam kandang umbaran yang ada tangkringannya. Kemudian itu hari Rabu dan Kamis, sedangkan hari Jumat ayam itu libur dari kegiatan. Jadi hari Jumat ayam istirahat saja berada dalam box agar tenaganya terkumpul. Jadi kalau istirahat total ayam akan tenaganya kumpul, jadi sumber energi didapatkan. Kemudian untuk rawatan Sabtu, ayam hanya diumbar bebas saja, diumbar bebas, kemudian diumbar bebas, kemudian latihan melompat di atas kurungan. Jadi diumbar bebas, terus kemudian di atas kurungan itu ada makanannya. Kemudian untuk rawatan hari Minggu juga sama dengan hari Sabtu, yaitu diumbar bebas di atas kurungan, dikasih makan. Itu rawatan untuk hari Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi hari Senin sampai hari Minggu. Sedangkan sekarang untuk rawatan sore hari, jadi rawatan sore hari sekitar jam 16.00 ayam bisa diumbar bebas dengan latihan melompat. Jadi pada saat sore hari ayam sudah dipastikan itu lapar, makanya rekan-rekan membawa makanan kemudian ditaruh di atas kurungan agar ayam jalu melompat makannya di atas kurungan. Jadi saya harapkan pada rekan-rekan, untuk ayam jalu makannya biarkan di atas kurungan. Kalau sudah terbiasa maka dia akan rajin melompat. Jadi diusahakan makan di atas kurungan itu terbiasa, sehingga ayam jalu untuk melompat ke atas kurungan menjadi terbiasa dan cepat. Kemudian pada rekan-rekan itu rawatan untuk sore hari. Selanjutnya saya tekankan kembali pada rekan-rekan, jaga sayapnya. Jadi sayap ayam jalu itu harus utuh, jadi sayapnya utuh baik kanan ataupun kiri. Hindari tempat sekitar kandang itu pasir, jadi pasir ataupun tanah lembut itu dihindari, dihilangkan, gunakan tanah padat. Untuk pengganti kipu, ayam sudah diumbar bebas itu sudah otot-ototnya tidak kaku, persendiannya juga bagus, kemudian dilatih ikat ekor jadi agar persendiannya juga lemas tidak kaku. Kemudian makanannya, jadi makanan ayam jalu pada rekan-rekan bisa diberikan makan sore hari dengan dikasih tempe, kemudian dikasih beras merah, kemudian dikasih jagung. Saya harapkan rekan-rekan mengikuti, jadi dikasih tempe, diloloin, kemudian dikasih beras merah, dikasih jagung, kemudian ada campuran gabah sedikit. Gabah cukup 1 sendok saja, jadi gabah bersifat untuk menahan, jadi menahan jangan terlalu gemuk, tetapi kalau sudah diolahragakan itu jangan khawatir. Jadi kalau ayam sudah diolahragakan jangan khawatir tidak akan gemuk. Demikian pada rekan-rekan semuanya yang satu hobi, cara merawat ayam jalu sudah saya jelaskan. Saya minta perhatian pada rekan-rekan untuk menjaga sayapnya. Sayap ayam jalu harus utuh, kemudian cara merawat ayam jalu harus terlatih melompat di atas kurungan dengan cara memberi makan di atas kurungan agar ayam terbiasa. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Saya Denmas Lamin, terima kasih, selamat sore.